Itu kan dalam video tuh. Ya. Alah, nanti diedit. Bang. Iya lah, ada bang, terus bang. Nah, kemudian kita ambil alat tes. Kemudian kita harus ada air untuk cucinya. Kalau tisunya satu ya. Ini di dompet ibu. Tolong ambil dulu sisunya. Di tas ibu. Kalau nanti dilindungi sedikit cahayanya. Sebelahnya. Jadi ini kita mau uji tes kualitas pupuk, ya. Nah, biar nanti adik-adik ini tahu bagaimana pupuk yang beredar di Aceh Selatan secara umum, di Tromon Timur secara khususnya, karena ini wilayah kita. Jadi kita itu harus mahir ya, mahir dalam mengelola bahan penunjang daripada untuk pupuk tanaman. Jadi kita apalagi ya dari ini di SMK, nanti ada beredar pupuk yang palsu, adik-adik bisa tes. Nah, ketika adik-adik mau bertanam, ini tes, ada pupuk baru bisa dites. Apalagi ini ada pupuk POC, ya. POC, pupuk organik cair. Ini pupuk organik cair ini produk bapak sendiri. POC, bapak bikin namanya SIKAE. Ini memang belum terdaftar. Jadi bapak udah coba. Jadi ini kegunaan pupuk POC ini, dia mengandung mikroorganisme. Yang dapat mengolah memperbaiki struktur tanah. Sedangkan kandungan haranya memang sedikit di sini. Nah, begitu juga di sini ada juga mana pupuk hayati. Nah, ini pupuk hayati. Ini pupuk bantuan dari pemerintah pusat untuk tanaman padi lahan kering. Nah, kita tengok kualitasnya. Kita mulai ya, kita mulai coba. Yang pertama dulu kita tes pupuk hayati ya. Itu lampunya bagaimana? Tolong besar ya, ditutup pintunya. Sama juga ya? Sama. Pupuk hayati ya? Nah, ini kekuatannya gini. Sudah? Nah, kemudian ini harus dilap. Kemudian harus dicuci, jangan bercampur. Nah, dilap lagi. Kemudian kita coba pula pupuk POC. Nah, coba. Mana lebih kuat? Nah, itu adik-adik yang persaksikan sendiri. Nah, kita ini uji. Nah, udah. Nah, kemudian kita cabut, kita cuci balik. Ini kita campur, kita hapus. Kemudian kita tes pupuk. Kasih air ya. Nah, ini kasih air. Nah, berapa kuatnya ya? Sudah kira-kira? Sudah. Kita cuci lagi. Kita cuci lagi. Kemudian yang belum dites ini pupuk TSP ya. Pupuk TSP. Sudah siap. Kita cabut lagi. Kita tes pula. Ini ada produk lagi, produk pupuk PIM. Apa namanya? Mana pupuk PIM? Bukan ke. Ini PIM. Pupuk Iskandar Muda. Pupuk Aceh ya. Nah, bagaimana kualitasnya? Bismillah. Ini bagus. Sudah. Kemudian kita coba pula dengan pupuk NPK 16-16 Mutiara. Nah, pupuk NPK 16-16 Mutiara. Sudah. Kemudian kita coba lagi kualitas pupuk
ini garam dapur. Nah, garam dapur. Nah, nanti kita jelaskan. Nah, bagaimana? Kemudian yang belum kita tes gula. Nah, ini gula ya. Gula. Gula. Kemudian yang belum kita tes itu Grandasil. Udah. Apa tuh? Ah, ini Grandasil, perangsang bunga dan buah ya. Di sini aja. Perangsang bunga dan buah. Jadi lebih kualitasnya lebih bagus. Udah, kemudian yang paling ujung urea. Urea, udah tes belum? Belum. Nah, ini urea. Nah, tes kualitasnya. Kecil kan? Udah kita tes. Kemudian ini keterangannya begini. Ini masing-masing ada manfaat khasiatnya masing-masing. Nah, ketika ini lebih terang misalnya garam dapur misalnya. Lebih terang, apa cukup ini dibikin untuk tanaman? Belum. Dia ada menurut kebutuhannya. Nah, disitulah keluar permintaan bahwa gunakanlah pupuk berimbang. Bukan udah digunakan pupuk berimbang ini udah NPK 16-16 ini udah berimbang. Bukan itu yang maksud. Nah, disesuaikan dengan kondisi dan rekomendasi setempat. Nah, ini sekilas ya. Nah, untuk sementara demonstrasi kita masalah uji pupuk sudah selesai. Kira-kira mungkin adik mau tes silakan ini, tapi kayak bapak bilang tadi ini sudah